Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan segmen Q&A. Berikut ini adalah pertanyaan yang kerap kali diajukan melalui sosial media saya. Saya diajak koplos video sama temen katanya biar cepat monetisasi. Apakah ini benar atau malah berbahaya? Demikian adalah pertanyaannya dan berikut ini adalah respon dari saya. Eh, kalau menurut saya, apakah oplos video itu bisa untuk monetisasi? Jawaban dari saya, bisa-bisa aja. Namun, ada resikonya, dan resikonya ini cukup berat. Jadi, Anda perlu mempertimbangkan lebih lanjut, perlu memikirkan lebih lanjut. Silahkan cari referensi lainnya, tanya di grup, dan lain sebagainya untuk mendapatkan jawaban-jawaban lainnya di mana yang perlu diperhatikan adalah kalau nanti sudah berhasil monetisasi Anda tidak bisa lagi upload video karena apa karena akan bisa terkena traffic invalid jadi kalau udah terkena traffic invalid maka yang terjadi adalah channelnya endgame channelnya selesai karena adsennya nggak bisa dipakai yang di ban dan kemudian tidak channelnya tidak bisa ditautkan ke adsen yang lain dan itu bisa membuat channelnya udah nggak bisa dimonetisasi jadi mau diapain mati dan harus bikin channel baru uh, Hal lain yang perlu diperhatikan adalah resikonya uh, Channel akan dapat uh, Sulit untuk mendapatkan penonton tanpa oplos video jadi channel yang sudah terbiasa oplos video Katanya sih bisa untuk meningkatkan rekomendasi, namun itu, kalau menurut saya, kan, adalah sebuah kebohongan besar. Karena kalau dia nggak oplos lagi, ya, videonya akan mendem aja gitu. Karena dia tidak memiliki audiens organik, jadi channel ini nggak memiliki audiens. Audiens dia adalah audiens dari oplos video, paling nggak kan kalau oplos video itu nanti saling tukar-tukaran ya. Sama aja sebenarnya sama view for view dan lain sebagainya modelnya seperti itu jadi kalau ketika sudah tidak melakukan aktivitas maka dia akan sulit untuk mendapatkan audiens untuk mendapatkan penonton karena basic audiensnya nggak punya channel itu harus dibangun dari awal dari nol agar bisa mendapatkan audiens yang sudah punya audiens saja eh, bisa penontonnya sedikit banyak channel yang audiensnya udah puluhan ribu bahkan ratusan ribu Uh, videonya nggak lebih dari 10 ribuan di bawah sepuluh ribuan dan itu menandakan bahwa uh, sulit untuk uh, channel yang tidak punya audiens tetap untuk bisa bersaing dengan mereka-mereka yang sudah lebih dahulu bermain di YouTube sudah memiliki audiens yang uh, tetap itu saja uh, yang sudah punya audiens tetap saja masih view-nya masih sulit masih susah. Karena terlalu banyak persaingan dan channel yang sepi, channel yang enggak uh, ada penontonnya akan membuat pemilik channelnya bosen, dan akhirnya channelnya mati. Diabaikan begitu saja hal itu karena satu aktivitas yang namanya upload video, dan upload video itu bikin boros kuota. Kalau Anda pakai kuota, itu boros banget. Jadi, uh, Anda akan kehabisan uang, jadi butuh uang banyak, dan kemudian Anda butuh waktu banyak daripada Anda menghabiskan uang nggak keruan untuk ke plus video daripada anda menghabiskan waktu nggak keruan untuk upload ke plus video mendingan uang dan waktunya digunakan untuk belajar untuk meningkatkan skill untuk untuk melakukan riset bikin video yang diminati oleh penonton dan seterusnya dan seterusnya itu akan jauh lebih bermanfaat untuk perkembangan channel ke depannya